dalam indukan mas kemarin juga produk tapi kan biasa loh maksudnya loh hidup nama lokal dong. Orang biasa saya susu, gak mau tuh jantan gitu, nah sepasang gila lah tuh. Masih trotol gila ya, Mas Bro. Wih, geser-geser Mas Bro. Dua ekor murai Medan trotol harganya cukup 500 ribu aja nih. Betul. Per ekornya 250 ribu. Mata kanan kiri gimana? Mata kanan kiri Mas Jom. Indukan 33x17 minggu depan ready ya bosku. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Mas Bro. Ini gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas Bro. Kayaknya lagi cerah banget nih Mas Bro. Alhamdulillah lagi cerah banget. Baru bongkaran apa nih? Abis bongkaran kita hari ini Mas Bro. Waduh, ini kan mau jelang puasa Ramadan Mas Bro. Betul. Kira-kira ada promo menarik nggak Mas Bro? Pastinya Mas Bro. Oh, kita ada promoin juga ya? Pasti. Waduh, ugal-ugalan kan nih promonya nih? Pasti ugal-ugalan. Waduh, jadi bagi yang teman-teman minat atau penasaran, tonton dari awal sampai akhir ya. Betul, jangan di skip pokoknya Mas Bro. Siap. Nah, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Nama kios kita Markas Murai Sersan Joglo atau Zafina Bread Shop ya. Atau Zafina Bread Shop. Betul. Ya. Untuk alamat ada di? Alamat di Jalan Joglo Raya. Itu tepatnya di depan Menara TVRI di Jakarta Barat Mas Bro. Jakarta Barat ya. Betul. Kemudian Google Map-nya apa namanya? Google Map kita Markas Murai Sersan Joglo. Atau Zafina Bird Shop. Oke, jadi ketika aja nanti muncul petunjuk lokasinya ya. Petunjuk lokasi nanti sampai ke depan kios. Sampai depan kios. Kemudian kalau untuk channel YouTube-nya apa namanya nih? Nah, channel YouTube kita masih sama kok Mas Bro. Nih channel YouTube kita. Mas Bro. Ini channel YouTube-nya ya. Zafina Befit MMS Joglo. Udah di berapa subscriber? 1700 Mas Bro. 1700 ya, nanti alhamdulillah akan ada giveaway di berapa subscriber? 5000 subscriber akan ada giveaway. 5000 subscriber ya. Betul. Teman-teman bagi yang belum subscribe langsung subscribe aja nih. Siap. Kios ini buka dari jam berapa nih? Jam operasional kita itu buka dari jam 9 pagi. Tutupnya jam 10 malam Mas Bro. Sampai jam 10 malam ya. Kalau dari kirim-kirim gimana Mas Bro? Kirim-kirim insya Allah ke seluruh Indonesia kita siap. Seluruh Indonesia ya. Terus bayar di tempat? Bayar di tempat atau COD ya. Itu khusus di Jabodetabek aja Mas Bro. Oke, di luar itu transfer dulu ya. Nah, betul. Makanya mesti digaris bawain itu kita COD hanya di Jabodetabek. Kalau di luar itu kita sistemnya ya transfer dulu baru burung kita kirim Mas Bro. Oke, ini insya Allah teman-teman amanah nggak nih untuk di sini nih? Insya Allah amanah. Amanah ya. Teknisnya ada video call nggak sebelum di packing? Pasti. Ada ya. Kalau untuk garansi kematian Mas Bro gimana? Nah, untuk garansi kematian pengiriman itu kita yang tanggung semua Mas Bro. Oke, maksudnya? Jadi kalau kita kirim, misalkan dari sini kita kirim ke luar pulau, ke Batam atau kemana, Kalimantan misalkan. Terus sampai sana burungnya mati atau sakit, kita kirim ulang Mas Bro. Oke, jadi yang penting ada? Yang penting itu ada video unboxingnya. Video unboxing. Betul. Ya, dari tersegelnya itu. Dari tersegelnya sampai dibuka. Dibukanya ya, oke. Kemudian tuker tambah Mas Bro? Tuker tambah kita prioritasin burung-burung isian dulu ya Mas Bro. Burung isian ya. Burung isian. Untuk wajib gacor. Wajib gacor. Dan nambahnya cocok. Nambahnya ya, cocok sesuai. Oke, terima kasih infonya Mas. Siap. Tiba-tiba keluar panda seperti itu. Oh, jadi jackpot juga. Jackpot juga. Nah, habis itu keluar panda terus saya anaknya itu saya silang-silang keluar panda terus seperti itu. Oke, kita lanjut ke burung yang pertama nih Mas Bro. Nah, yang pertama ada murai trotol betina yang usia 2 bulan setengah sampai 3 bulan Mas Bro. Oh, masih unyu-unyu ya? Masih unyu-unyu banget. Oke, mana burungnya nih? Nah, mana Mas Jum? Oke. Ini Mas Bro. Ini burungnya ya? Burungnya.
Aduh, ini indukan apa nih? Medan kali Medan, Mas Bro. Indukan Medan kali Medan nih. Medan udah kali Medan. Belum? Udah pada pur total. Udah pada ngepur ya. Udah pada ngepur. Wih, mantul nih. Factor ya, ini Mas Bro. Ini dari tra apa nih, Mas Bro? Ini dari campur sih terakhir, ada tra prestasi juga, campur. Oh, ada campur ya, ada tra prestasi, ada apa lagi? Ada dari terah warna juga ada. Oh, yang standar juga ada ya? Standar juga ada. Oke, komplit nih. Oke, Mas Bro. Nah, sebelum ini promo nggak? Promo dong. Oh, promo ya? Makanya nah, saya ajak Mas Jumadi. Iya nih, ini ada info apa Mas Bro nih tentang Mas Jumadi? Bagi yang belum kenal, siapa nih Mas Jumadi? Buat teman-teman yang belum kenal, kita kenalin dulu nih Mas Bro. Ini namanya Mas Jumadi. Mas Jumadi. Atau biasa dikenal? Mas Jeki. Mas Jeki. Udah kayak nama Ciki ya? Udah kayak nama Ciki, Ciki Jeki. Iya. Mas Jeki ini yang ngurusin gacoran kita, Mas Bro. Widih, ganteng juga, Mas Bro. Ini impor. Mirip Roma Irama, Mas Bro. Iya, nih. Ini kira-kira udah berjodoh belum? Ini justru dia dari Purbalingga kerja di Jakarta ya buat nyari jodoh Mas Bro. Oh gitu. Waduh. Nah, buat teman-teman di rumah nih kalau ada yang punya stok betina-betina secondan. Masa yang second Mas Bro? Boleh dikasih ke Mas Jeki. Gitu Mas Bro. Jadi nanti kalau ada yang punya anak gadis ya, atau yang second-second bisa kenalin ke Mas Jumadi ya. Mas Jumadi atau Mas Jeki. Waduh, siap, ini siap. Yang ngelola murai gacoran loh. Betul. Entar kali aja mertuanya betul dikasih murai mulu ya. Waduh, betul banget. Betul ya Mas Bro ya? Betul. Oh, buat Pak Haji, Pak Haji nih. Yang mau melihara murai gua usah beli. Cukup serahkan aja anak perempuannya nih. Betul Mas Bro. Betul banget. Bukan begitu? Betul. Artis baru Mas Bro. Artis baru ya. Om Jeki. Okay. Om Jeki nih. Nah, berapa ini nih Mas Bro? Betina so kita tinggal 4 ekor yang standar kayak gini Mas Bro. Itu harga normalnya kan di 350.000. 3,5. Nah, berhubung nih Mas Jeki lagi mencari jodoh. Oh, lagi mencari jodoh. Buat modal malam Minggu katanya Mas Bro. Oh, modal ngedate ya. Modal jalan katanya. Itu kita promoin di harga 250.000 aja Mas Bro. Wih. Kayak dulu lagi. Iya. Tapi bukan betina reject kan? Bukan dong. Bukan. Dicek lagi? Iya. Gile. Coba bisa unboxing-nya dia nih. Unboxing dong. Iya. Mas, ini Jeki unboxing burung dulu nih sebelum unboxing rawan. Iya. Coba ya, kita perhatikan di dengan saksama nih. Nah. Awas jangan gemeter nih. Dua ekor dong megangnya, langsung dua ekor nih. Langsung dua ekor megangnya. Dua ekor dong, kiri hati-hati kanan. Wah, wow, udah terlatih dia Mas terlatih, Bro. Terlatih Mas Bro. Emang hariannya tidurnya sama murai. Tuh, cara nangkepnya juga beda. Wih. Coba lihat gini. Nah. Nih ya. Dua ekor murai Medan Trotol, harganya cukup 500.000 aja nih. Betul. Per ekornya 250.000. Mata kanan kiri gimana? Mata kanan kiri Mas Jum. Mata kanan mata kiri. Kanan kiri. Bagus ya. Bagus. Oke, okay. Perut. Tiup. Bisa enggak tiup? Wow, gemuk ya? Gemuk, satu lagi. Oke. Okay. Gemuk Mas Bro. Pola ekor spill dikit. Pola ekor. Medan pastinya. Medan ya. Tuh. Oke, sip. Dua ekor cukup 500.000 aja. 500.000 rupiah. Oke, per ekornya 2,5 ya. 2,5 Mas Bro. Sip. Siap. Ini sebentar Mas Bro. Ya. Tanya dulu kriterianya mau yang gimana nih? Mas Jum. Jangan Mas Jum, nggak enak. Oh, kalau kata Freddy di kampung namanya Jumadi. Iya. Di Jakarta harus wajib namanya Jeki. Jeki ya. Ciki-ciki. Gimana nih Mas kriterianya? Jeki. Gimana kriteria perempuan yang dipengen? Kriterianya ya. Sokul ya Mas Bro anjay. Iya ya. Yang penting apa? Ya apa adanya itu ajalah. Terima kamu apa adanya. Iya. Terima kamu apa adanya ya. Oke. Ini salam-salam dong buat yang teman-teman di kampung yang lagi di kampung. Salam-salam buat teman-teman yang di kampung. Tetap semangat. Semoga tetap semangat. Udah jalan gitu kamu. Tetap semangat. Iya. Jangan kendor. Ya. Oke. Okay. Thank you. Kita lanjut review burung berikutnya ya. Siap. Yep. Oke, okay, lanjut lagi. Kita lanjut akan review lagi, burung. Bro. Kita bakal nge-review murai betina yang pastolan. Murai betina yang pastolan ya. Pastolan. Oke, okay. Mana burungnya nih? Ini burung di bawah. Oh, ini yang murai Medan betina yang pastolan nih. Pastolan. Waduh. Tuh ya. Layan ini.
Nah ini murai Medan betina pastola nih. Pastolan mas bro. Pastolnya di usia berapa mas bro? Usia 6-7 bulan. Oh 6-7 bulan ya. Ya ada yang lagi dokor, ada yang udah rapi. Campur sih. Campur aduk ya. Campur pilih sendiri aja. Tuh. Nah untuk burungnya sendiri nih mas bro. Ya. Ini indukan apa nih? Ini dari indukan Medan Kali Medan juga, ada yang terah prestasi, pokoknya kita campur semua mas indukan bro. Indukan Medan Kali Medan, terah prestasi campur aduk ya? Dari peternak-peternak Jawa, ada yang dari Purbalingga, ada yang dari Cilacap, campur. Ada yang seri F4 nggak mas bro? Seri F4-nya kemarin udah sold out sih mas bro. Oke, kapan ready lagi? Ada ready, cuman usianya baru sekitar 4 bulan ya, 4 bulan. Ada, nanti kita review. Ada ya. Nih, ini yang Medan betinanya nih. Medan betina, pastolan. Oke, berapa nih mas bro? Stok banyak ya, untuk stok banyak. Itu kita harga normalnya di 650.000 kan ya mas bro? 6,5 promonya. Promonya jadi harga, kita kasih 400.000 aja mas bro. Woi, 400.000 aja itu masih ecer loh. Betul. Jadi kalau grosir? Grosir japri-japri aja. Bisa kurang ya? Pastinya mas bro. Mantul mas bro. Siap. Tuh ya, di sini juga ada burung murai betina yang fighter ya. Fighter mas bro. Woi, ini bahaya nih. Ini malah gacor ya. PA. Bahaya nih, banyak mas bro. Pastol ya sama ya? Iya pastol. Banyak nih itu. Fighter ya. Tuh, tapi pojok sini lagi. Pojok. Harga sama nih. Sama harga? Harga sama aja ya. Oke. Gue tandain aja tuh mau yang tadi tuh. Sip. Pojok kanan di atas. Bahaya nih. Bahaya mas bro. Wala. Betina kayak gini mas bro. Betina mas bro. Wah siap lomba nih. Wah bahaya nih. Oke, berikutnya kita akan review burung murai Medan betina yang siapan produksi. Oke, mas ini bro. Artinya siap-siap produksi ya. Siap produksi. Nah, ini murai Medan betina siapan ini yang siap-siap produksi nih. Siap produksi, mas bro. Ya. Wah, ini ekor lumayan, mas bro. Ekor lumayan. Tuh lihat tuh burungnya ya, penampakannya nih. Ekor lumayan ini. Indukan gimana mas bro? Indukannya campur ya, terah prestasian sama terah ekor campur mas bro. Terah prestasi sama terah ekor campur aduk ya. Ini prestasi di usia berapa nih? Ini prestasi. Siapan? Siapan di usia berapa? Siapan di usia 11 sampai 1 tahun ya, 11 bulan sampai 1 tahun usianya nih mas bro. Berarti masih grass banget ya? Masih grass, masih tersegel pokoknya. Tersegel, kena berapa mas bro? Aduh, ini kita kasih murah lagi aja deh mas bro. Biasanya kan kemarin kita kasih harga di 650.000 per ekor. Normalnya 6,5. Nah, ini kita kasih harga per ekor 500.000. Per ekor 500.000. Kalau ambil 2. Ambil 2. Kita kasih harga 900.000. 900.000 aja ya? 450.000 beli 2 jadi 900. Udah dapat betina yang siapan produksi mas bro. Wah jadi tinggal lanjut penjodohan aja ya. Tinggal lanjut penjodohan. Oke. Keren nih, cantik ya burungnya nih. Cantik mas bro. Tuh. Kayak Amanda Manopo ya. Wah ngeri sedap. Oke mas bro, lanjutnya ada burung murai Medan apa nih? Ini murai Medan yang siapan ekor panjang ya mas bro. Oke, murai Medan betina yang siapan tapi ekornya kelewer nih. Ekor kelewer ya. Kalau ini ekor berapa nih? Ini ekor 13. 13 lebih dikit lah. Ekor 13 lebih ya. Tiga belasan. Dari induk ekor berapa nih? Kalau ini indukannya ekor di 26 mas bro. Indukan ekor 26 ya. Oke. Cantik ya. Masih baru ya? Masih baru sampai. Masih baru banget nih. Jadi maksudnya bukan baru sampai. Masih tersegel juga nih. Oh, ini udah pasti mas bro. Pasti ya. Masih grass nih betinanya, bukan betina bekas ya. Oh bekas bukan. Cabutan maksudnya ya. Nggak ada, kita nggak punya mas bro. Berapa nih mas bro?
yang kayak gini ya, yang di ekor 13 up ini, itu harga normalnya biasa kita jual 1,5 mas bro. 1,5 ya. 1,5. Ini kita promoin galugalan aja lagi mas bro. Galugalan nih, hari ini. Ini kita kasih harga di 900.000 rupiah udah. 900.000 rupiah ya. Dari 1,5 jadi 900. Wah berarti betul. Kira-kira ada 35% diskonnya ya. Sekitaran segitu mas bro. Waduh, seperti itu nih. Nah, ini ada baru murai Medan betina seri F. Ini yang seri F4 ya. Seri F4, factor banget mas bro. Factor banget nih. Factor banget ini. Padahal usia masih berapa nih? Di usianya 4 bulanan ini mas bro. Usia 4 bulanan ya, udah ngepur juga ya. Udah pur total 4 bulanan kayak gini betina ya. Betul. Murai nih. Ganteng ya mas bro. Seperti biasa mas bro, kita kan namanya jualan burung harus ada sedikit edukasinya mas bro. Betul. Harus ada edukasinya walaupun sedikit mas bro. Benar. Nah untuk betina ini nih, pengaruhnya seberapa besar untuk menghasilkan keturunan-keturunan berikutnya mas bro? Kalau saya pribadi sih sangat lumayan besar ya, gennya itu hampir 60-70% ke betina sih mas betina bro ya. Jadi kalau yang betina yang ini emang seri F4 dia. Seri F4 dari indukan traprestasi. Jadi tinggal diterusin aja kalau yang mau buat ternak mas bro. Oke, jadi kalau anaknya mau bagus, betinanya jangan ngasal ya. Iya, kalau jantannya gimana mas bro? Ambil kasus jantan prestasi mas bro. Nah kalau kita punya jantan prestasi nih misalnya, kita punya jantan prestasi itu durasi lagunya enak, terus volumenya dapet ya kan, cuman gaya mainnya kurang. Ya udah kita silangin aja sama seri F4. Jadi kan nanti kan kita bisa dapat anakan yang durasi dapat, gaya kerjanya enak, vokalnya dapat, karakternya juga enak. Persilangan karakter ya. Ya, jadi saling melengkapi sih mas bro intinya. Oke, berapa mas bro betina F4-mu? Nah, ini betina F4 yang agak spesial ya, agak pedes sedikit harganya mas agak bro. Agak pedes sedikit ya. Pedesnya berapa tuh mas bro? Ini kita jual di harga 1,2 ya mas bro. 1.200.000 ya. 1.200.000. Tapi ya duit 1.200.000 buat kedepannya mas bro, kan namanya ternak murai kan nggak mungkin 3 bulan doang mas bro ya. Bertahun-tahun mas bro ya. Betul. Karena kalau untuk masa jantannya, masa produksi berapa tahun mas bro? Wah kalau jantan sih yang kemarin di panda itu berapa? Itu hampir 17 tahun lebih ya. 17 tahun ya? Iya. Jadi sayang kalau 17 tahun dikasih betina ya. Betul, yang ya jangan yang asal-asalan ya lah kalau bisa gitu. Tapi kalau cuma buat belajar, saya saranin pakai yang biasa dulu gitu. No problemo ya. Betul. Factor banget. Nah lanjutnya teman-teman, ini ada burung murai Medan Trotol betina ya, ini yang split. Split panda. Ini split panda ya. Betul. Waduh. Split panda, maksudnya split apa mas bro? Bagi yang belum tahu. Kalau split ini apa ya? Visualnya biasa gitu mas bro. Visualnya biasa. Visualnya biasa. Ambil kasus aja mas bro. Ambil kasus gimana nih? Misalnya satu sarang gimana? Satu sarang misalkan isinya 3 nih mas bro. Kayak kemarin lah yang kita liput. Misalkan yang satu jadi panda. Satu sarang isi 3 ekor, satu jadi panda. Satu jadi panda, yang dua jadi splitan. Warna gitu biasa. Warna biasa. Nah itu yang dinamakan? Yang dinamakan splitan. Oke seperti itu ya. Tapi berarti jangan salah, kita juga punya ada splitan yang visualnya udah kelihatan. Walaupun hanya ngeblok putih di bagian mana kita punya. Baru sampai mas bro. Ada ya. Jadi jangan di skip. Oke jangan di skip ya. Betul. Tuh ini yang split panda teman-teman nih. Kemarin juga kita udah ngupload ya. Betul. Yang apa namanya, langsung kita cross check ke penangkar murai panda ya. Nanti kita sertakan nih. Siap. Link videonya di deskripsi. Nah itu sebelahnya juga sama. Juga sama nih. Split panda usia berapa nih? Usianya 2 bulan kurang mas bro. Oh, dulu, masih 2 bulan kurang. Betina split panda kayak gini kena berapa mas bro? Betina split panda yang kayak gini kita kasih promo aja lagi. Kan kemarin di harga 2 juta terus 1,8.
sekarang di harga 1,5 mas. 1.500.000 ya? Betul. Nah ini juga ada burung murai Medan betina yang dari Terah. Terah apa nih? Terah Supak nih mas bro. Oh ini Terah Supak ya? Baru dikirim hari ini tadi. Terah Supak baru nyampe. Emang kalau yang belum tahu Terah Supak apa mas bro? Nah, dia kalau Supak itu kan murai-murai pesisir ya mas bro. Oh murai-murai pesisir. Murai pesisir, jadi warnanya juga lebih beda ya kalau di bagian dada. Di bagian dada ya, identik dengan dada. Dada putih sih ya biasanya mas bro. Dada putih ya. Betul. Terah Supak ini berapa mas bro? Harganya nih? Ini cuma ada satu ya mas bro. Terah Supak cuma ada satu, itu kita kasih harga di 1.200.000 aja mas bro. 1,2 aja ya? 1,2. Oke. Okay. Gitu. Oke, lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Tuh, kita akan review burung murai Medan Trotolan ya. Trotolan betina. Ini Trotolan betina nih. Betul. Ini Trotol betina dari, yang dari apa nih? Dari Terah Blorok mas bro. Oh, ini Terah Blorok. Uh-huh. Oh, tuh ya. Di kuping kalau nggak salah ya. Betul, nanti kita unboxing. Tuh, kelihatan sih ya. Putih ya. Uh-huh. Usia berapa nih Trotol betina? Usianya 2 bulanan nih mas bro. Ini berarti Terah Blorok, tapi udah blorok ya? Udah blorok. Tuh ya. Oke, mau di unboxing? Boleh, boleh. Tuh ya, ini udah ada bloroknya nih teman-teman nih. Udah keluar sih mas bro. Sekalian dicek aja. Mata kanan kiri? Mata kanan kiri. Bagus ya? Bagus. Oke. Kuku jari lengkap semua. Jari-jari, kuku-kuku, komplit. Oh, komplit. Ekornya ini masih dorong, mas bro. Ekor masih dokor nih. Wah. Ini biasanya yang begini ekor-ekor panjang. Ekor-ekor panjang. Biasanya, ya? Betul nanti terah ekor panjang. Nah, ini badan nih, mas bro. Gemuk ya? Gemuk, mas bro. Masih dorong ekor. Masih dokor nih. Ini betina dari Terah Blorok nih. Ah, berapa, mas bro? Betina dari Terah Blorok, terah normalnya ekor panjang juga. Normalnya di harga 1 jutaan. 1 jutaan. Itu kita sekarang promoin aja di harga 700.000 aja. Promo jadi 700.000 aja ya, Mas Bro. Oke. Okay. Tuh ya, ini juga ada burung murai Medan Trotol betina nih. Sepasang, Mas Bro. Pasang mas bro. Pasang. Oh ini murai Medan yang split panda ya. Split panda satu pasang. Split panda satu pasang nih. Betul. Yang visualnya satu udah pasang udah. Ini satu darah apa? Satu darah mas bro. Oh satu sarang. Satu ya. Sarang. Betul. Wah jadi ini anaknya gimana mas bro kalau satu sarang dikawinin nih? Jadi kalau misalkan rata-rata kebanyakan splitan yang satu darah dikawinin itu kemungkinan dapat jackpotnya lebih besar mas bro. Dapat jackpot warnanya ya? lebih besar. Seperti yang kemarin saya upload tuh di liputan ke penangkar murai panda ya? Iya rata-rata gitu mas bro. Nanti link videonya kita sertakan di deskripsi. Nah, ya. Nah betul biar teman-teman juga bisa lihat ya mas bro. Biar penangkarnya yang biar teman-teman tahu penangkar itu yang ngomong ya langsung ya. Betul. Katanya dari hasil split ya? Hasil split. Memang hasil split mas bro. Berapa nih mas bro split panda? Nah ini split panda satu pasang, nanti kita bisa unboxing. Harga normalnya di harga 7 juta mas bro. Sepasang 7 juta? Iya. Ini kita promoin aja. Di harga 4.500.000 free ongkir sepulau Jawa. 4,5 ya? Betul. Free ongkir sepulau Jawa. Sepulau Jawa mas bro. Oke. Kita unboxing ya. Tuh ya teman-teman tuh. Nah ini yang visualnya udah kelihatan ya mas bro. Itu putih-putih warna ya? Warna bukan kotoran. Bukan sepuan ya, bukan kotoran juga nih. Tuh. Ini yang jantan nih? Ini yang jantan ya. Oh yang jantan. Tuh. Jadi splitnya ini keluar warna putih ya? Betul. Udah pada kalau ini sih ngeblok ya. Nanti bakalan ngeblok sih kayaknya kalau badannya nih. Karena udah pada banyak juga sih modelnya ngeblok bukannya notol ya mas bro. Oh. Gimana? Fisiknya bagus kan? Oke, fisiknya. Ini mata bagus. Kiri kanan bagus. Kuku lengkap ya mas bro? Kuku lengkap. Ekor lumayan. Ekor masuk. Body
Gemuk ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Berapa nih Mas Bro? Ini yang tadi 4,5 sepasang. Ini yang jantannya. Ini kita spill yang betinanya nih Mas Bro. Oke. Nah, ini nah, yang ini betinanya, yang betinanya dari... yang dari split panda. Ya? Parunya juga udah beda Mas Bro. Oh, ya, Mas Bro. Coba lihat bawah Mas Bro. Tuh. Beda banget. Dari samping Mas Bro. Dari samping. Oke. Seperti ini warnanya ya beda ya? Beda. Oke. Ini visualnya juga udah kelihatan. Oh, di ekor juga iya, udah mulai kelihatan. Warna putihnya keluar di ekor ya? Iya. Sama di sayap juga ada sih di ujung-ujung sih Mas Bro. Mana tadi ya? Tadi sih ada kelihatan. Apa dia copot? Oh. Ya pokoknya di sinilah udah pada keluar ya, di ekor-ekornya. Oke. Oke. Sip. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Yang... kita akan review murai yang notabene-nya itu masih prediksian, Mas Bro. Oh, ini yang prediksi? Prediksi jantan ya? Prediksi jantan ya? Ini prediksi jantan, usianya itu kurang lebih ya 2 bulan kurang ya. Ada yang 2 bulan juga sih, Mas Bro. Oh, 2 bulan kurang berarti ya? Ada yang 2 bulan. Ini indukan apa nih? Kalau buat indukan campur ya, Mas Bro? Jadi ada yang dari terah warna, ada yang dari terah prestasi, ada. Oh, campur aduk ya. Campur aduk ya. Nih kayak gini kan masih unyu-unyu banget nih Mas Bro. Mana? Oh. Nah, ini ekornya lumayan ya. Tuh. Ini kan belum 2 bulan Mas Bro. Masih muda banget ya. Masih muda banget. Oh, iya Mas Bro masih muda banget nih. Sebelahnya juga masih bocah banget lagi makan. Tuh. Lahap makannya ya. Betul. Jadi ini jackpot-jackpot dan sistemnya ini? Iya. Apa bisa kita pilih? Mau pas hanya mau yang dari indukan blorok atau indukan ekor panjang? Oh gitu, enggak. Jadi ini jackpot-jackpotan aja, rezeki-rezekian. Oh, buat teman-teman yang ya? Buat teman-teman yang datang ke sini pilih sendiri. Ini prediksi jantan yang notabene campur, ada yang dari terah warna, terah prestasi, terah ekor. Pilih sendiri, kita jualnya juga bukan harga jantan. Nah, ini kan kayak gini kan masih ekornya juga masih pada dorong, Mas Bro. Banyak banget nih. Nih, model-model kayak gini kan istilahnya udah ngeblok hitam, udah warnanya udah jantan banget, Mas Bro. Cuman kita jualnya tetap prediksi karena notanya prediksi, Mas Bro. Oh, dari sananya prediksi ya. Betul. Oh, jadi nggak ada garansi ya. Tahan, Mas Bro. Ngeri, Mas Bro. Ngeri, Mas Bro. Ini ya? Untuk ECD-nya kena berapa nih, Mas Bro? Stoknya banyak banget nih. Tuh. Atau sampai bawah ya. Kalau untuk ECD-nya, Mas Bro, kita harga normalnya itu kemarin di angka 450.000 ya. Pas setengah lahir waktu itu ya. Ini kita promoin habis aja di harga 350.000 per ekor bebas pilih. 3,5 aja ya. Bebas pilih, Mas. Bebas pilih ya. Betul. Ini infonya wah, nanti kita bahas lagi ya. Ini promo sampai lebaran kan nih? Nanti ada lagi lebaran, pasti lebih gila lagi, Mas. Tapi ini berarti ini standar infonya sampai lebaran, cuma nanti lebaran nanti tunggu perkembangan lagi ya. Ada perkembangan lagi pokoknya. Katanya ada yang lebih gila lagi daripada Mas ini. Bro. Sip. Siap. Mas Bro. Nah, gitu kita akan review burung murai Medan Trotol. Trotol jantan? Trotol jantan ya. Betul. Nah, ini Mas Bro. Ini trotol jantan yang harga standar ya. Habis pada mandi. Oh, ini habis pada mandi ya. Betul. Wah, wow, ini nih Mas Bro. Udah pada ngeblok-ngeblok ya, Mas Bro. Faktor-faktor juga ya, walaupun harga-harga standar tapi tetap kualitasnya tetap enak-enak sih, Mas Bro. Tuh, banyak ya. Ini murai Medan Trotol jantan nih. Tuh, habis pada mandi, Mas Bro. Ini kenapa nih Medan Kali Medan nih? Medan Kali Medan. Apa ada dari yang lain? Ada, nanti ada yang balak. Ini ekor-ekor standar, apa warna standar juga nih? Ini warna standar, ekor-ekor 17-18 sih induknya. Oh, ekor standar ya? Nah, kalau yang ini emang beda nih, agak lebih panjang. Tuh, usia juga masih muda, tapi real 100% jantan.
Ya 100% jantan. Betul. Ya. Banyak banget. Juga. Sini ya. Oh, stoknya yang harga standar ya. Ini banyak lumayan baru pada sampai. Wah, ngeri-ngeri nih. Sebelahnya juga enak. Ekor-ekor lumayan ya, Mas Bro. Iya nih. Nah, ini lagi nih Medan. Ada lagi, Mas Bro. Ini sampai ujung, Mas Bro. Oh, sampai pojok ya. Nah, kalau yang ini Mas Bro, ini ekor hitam Mas Bro. Oh, ini beda harga? Sama, sama. Satu harga. Oh, satu harga ya. Ini ekor hitam. Ini ekor hitam nih? Ya, dari Nias. Maksudnya terapa memang ekor hitam? Memang ekor hitam. Oh, nggak kelihatan ya? Nanti kita tangkap. Bisa di unboxing lah satu? Bisa. Ya, ya itu Medan. Oke, banyak ya nih stokin nih. Murai Medan, trotolan, jantan. Jantan. Ininya ya. Ya, ini yang niasnya Mas Bro. Ya bisa disebut balak juga sih sama. Balak ya. Hmm. Silangan memang itu indukannya. Indukannya jadi si jantannya itu ekornya hitam ngeblok. Nias. Betinanya balak. Hmm, gitu ya. Hmm. Berapa nih Mas Bro yang harga yang murahnya nih yang trotolan harga murah meriah? Trotolan yang harga murah meriah ini berapa? Harga normalnya di 1,3 Mas Bro. 1,3. Itu promonya kita hajar habis lagi aja. Hajar habis jadi cukup di 899.000 Mas. Wih, 800.000-an ya. Betul. Jadi 899.000. Ya. Ini ecer loh. Berarti grosir partai. Bisa dibicarakan Mas. Loh. Kayak gini juga ada balak juga satu. Jadi kita punya balak dua. Tuh. Tuh. Widih, sadis. Widih, edan. Waduh, Mas Bro. Bahaya nih, Mas Bro. Aduh. Kok begini? Trotol di bawah gitu. Ya? Kok begini mainnya, Mas Bro? Masih trotol, gila ya, Mas Bro. Oh, Widih, geser-geser, Mas Bro. Nyari garisnya. Ini nungginin lagi Mas Bro. Wah. Gaya nungging Mas Bro. Masih kecil gaya nungging Mas Bro. Bahaya nih. Ini tengil. Ini tengil di air Mas Bro, namain tengil Mas Bro. Betul. Namain tengil ya, pokoknya kalau mau juara namainnya tengil. Ya kalau Mas Bro kasih namain tengil katanya itu. Iya. Yeah. Tuh, kalau mau juara namanya tengil ya. Betul. Tuh, tapi dari indukan apa nih? Dari indukan Rubicon Mas Bro. Indukan Rubicon. Widih. Serem Mas Bro. Bahaya Mas Bro. Sebegini Mas Bro. Ini pasti dong Mas Bro. Indukannya prestasi apa Mas Bro? Ini udah di regional juga udah sering masuk. Wah, bahaya. Regional Mas Bro. Iya. Waduh, dong. Berapa nih Mas Bro normalnya nih? Ini normal di harga 3 juta nih Mas Bro. 3 juta promo jadi berapa Mas Bro? Promonya kita kasih. Aduh, kok begitu kita disujutin ya. Masih trotol aja kayak gitu Mas Bro. Kok kenyol ya. Kita promoin di harga 2.500.000 nih Mas Bro. Ini. Mas Bro enggak boleh beli. Saya enggak boleh beli ya. Wah. Ini yang katanya orang Cilacap. Masih trotol, udah nungging-nungging Mas Bro. Betul. Tapi ini asli dari? Ini dari daerah Purbalingga. Purbalingga ya. PA ya burung ya. Masih trotol kayak gini loh. Ini. Ih, bahaya Mas Bro. Waduh, tengil. Tengil ya namanya tengil nih. Betul. Oke, 1 juta berapa promonya? Harga normal 3 juta? Normal 3 juta salah. Promo jadi 2.500.000. 2,5 ya. Dia capek tuh. Lagi makan aja jadi masih begitu Mas Bro. Ya, jadi siapa cepat aja ya. Siapa cepat dia dapat nih. Betul. Udah makan dulu dah. Wah. Ini bahaya Mas Bro. Ganteng ya. Nah, ya beres ya, biar penasaran ya. Siap.
Nah, ini ada burung murai Medan trotol jantan ya. Trotol jantan. Ini dari indukan apa nih? Ini dari Raden Jair, Mas Bro. Oh, kalau ini dari Raden Jair. Raden Jair, ini prestasi di tingkat apa indukannya nih? Ini di lat bres sih, Mas Bro. Indukannya lat berlat bresan ya. Gaya main indukannya gimana? Gaya mainnya standar, majul-majul ya. Gaya main standar ya. Berapa harganya nih? Ini harga normal di 1,8, promonya 1,8, jadi 1,5. 1.500.000 aja ya. Bahaya. Bahaya. Remas, Bro. Tuh. Nah. Bahaya, Bro. Murai Medan, trotol jantan dari indukan apa nih? Ini dari indukan Bocil JR Ring Best Babe nih, Mas Bro. Oh, ini indukan Bocil ya? Betul. Bocil karena bodinya JR. Minimalis ya. Bodinya minimalis. Tapi faktornya kencang. Tapi faktornya kencang ya? Betul. Dari jauh ya. Wow, kasar. Wow, ngeri nih. Ini kan gaya main gimana, Mas Bro? Ini gaya mainnya masih sama, Mas Bro, macul-macul dia. Ini kan gaya main macul-macul ya. Lalu kemudian untuk indukan prestasi di tingkat apa nih? Lat berlat pres udah masuk. Lat berlat pres ya. Bahaya nih. Berapa nih, Mas Bro? Bocil harga normalnya di 1,7, Mas Bro. 1,7 ya. Betul. Promonya jadi? Promonya cukup di harga 1,5 aja, Mas Bro. 1.500 nih. Yep. Bahaya nih. 1,5 kayak gini. Ya, 1,5. Oh. Widih. Ini Mas Bro ganteng bener. Oh ya. Wah, Mas Bro. Nyari-nyari dia Mas Bro tuh. Ini lanjut ada burung murai Medan trotol jantan ya. Trotol jantan. Murai Medan trotol jantan dari indukan apa nih? Dari indukan Trah Prestasi. Ini indukan Trah Prestasi. Untuk Trah Prestasi di tingkat lat berlat pres sudah masuk, Mas Bro. Lat berlat pres ya. Betul. Ini lat berlat pres indukannya nih. Gaya main indukannya gimana nih? Gaya mainnya nagen juga ada macul-maculnya. Oh, nagen ada macul-maculnya nih. Soalnya tipikal burung-burung gede sih ini ya. Oh, memang burung besar ya. Berapa nih, Mas Bro, kayak gini? Ini harga normalnya 1,8. 1.800.000. Kita promen jadi harga 1,5 aja nih, Mas Bro. Promonya jadi 1.500.000 ya. Oke. Lanjutnya ada burung murai Medan trotol jantan ya. Trotol jantan. Murai Medan trotol jantan nih. Ini dari indukan apa nih, Mas Bro? Dari indukan Trah Prestasian juga nih, Mas Bro. Ini indukan Trah Prestasian. Ya, peternak Purbalingga ya. Ternak Purbalingga nih. Betul. Ini gaya main indukannya gimana, Mas Bro? Ini gaya mainnya standar nagen aja, Mas Bro. Oh, gaya main nagen aja. Ya. Berapa nih, Mas Bro? Itu harga normal di 1,5, Mas Bro. Ini normal 1,5. Ya, kita promoin jadi 1.300.000 saja, Mas Bro. Promonya jadi 1.300.000 aja ya. Lanjut lagi nih. Lanjut lagi. Ganteng, Mas Bro.
ada burung murai Medan Trotol Jantan berikutnya nih. Trotol Jantan? Ini murai Medan Trotol Jantan dari indukan apa nih? Masih dari indukan prestasi. Indukan prestasi dengan gaya main gimana indukan ini? Ini gaya mainnya geser kiri kanan juga nih Mas Bro. Oh, indukan gaya main geser kiri kanan. Geser kiri kanan. Nama ya induknya itu Satria JR ya. Namanya Satria JR ya. Wow, ini Satria JR nih. Satria JR. Berapa nih Mas Bro normalnya? Harga normal di 1,7 ya Mas Bro. 1.700.000 promo jadi? Promo jadi 1.400.000 aja nih Mas Bro. Aduh, dibilang murah jadi begitu tuh. 1.4. 1.4 aja. 1.4 kayak gini ya. Waduh. Coba atuh saya. 1.4 kayak gini. Ini mah wajib rebutan ini. Betul. 1.400.000 aja. Gini, calon ini mah. Ais. Oh, bahaya nih lagi nih. Bentar ikut. Ini ada burung murai Medan Trotol Jantan berikutnya ya. Jantan. Oh ya, ini murai Medan Trotol Jantan berikutnya dari indukan apa nih Mas Bro? Ini dari seri F. Oh, ini seri F. Seri F4 dari indukan Tigor ya? JR Mas Bro. Indukan apa? Tigor JR. Oh, indukan Tigor JR ya. F4. Tigor JR. Betul. Tigor JR ya. Waduh, ini Tigor JR ini. Ya, sudah tuh. Dah. Biarin lah ya. Ini Tigor JR. Tigor JR. Tigor JR indukan prestasi di tingkat apa nih? Latber-lat pres juga? Latber-lat presan ya. Ini seri F gaya main macul-macul. Oh, seri F ya. Gaya main macul-macul nih. Betul. Waduh, normalnya berapa Mas Bro? Normalnya di 1.800.000 Mas Bro. 1.8 promo jadi? Promo jadi 1.5 aja udah. 1.500 ya. Betul. Tuh ya. Lanjutnya ini ada burung murai Medan Trotol Jantan berikutnya Mas Bro. Iya. Nah, ini murai Medan Trotol Jantan berikutnya dari indukan apa nih? Dari indukan prestasi juga. Ini indukan. Terima kasih. Indukan prestasi ya. Betul. Ini indukan prestasi di tingkat apa nih? Latber-latbres sama. Indukan gaya main gimana Mas Bro? Kalau ini nagen doang ya ini. Nagen-nagen kalau ini Mas Bro. Oh, nagen doang. Oh, iya. Soalnya ekor-ekor lumayan ya. Ekor-ekor berapa nih Mas Bro? Ekor-ekor 18-19an ya. Nama indukannya apa nih? Ini dari Terah Letnan JR. Letnan JR ya. Normal berapa Mas Bro? Normal 1.7. Normal 1.700. Promonya 1.400 aja Mas Bro. Normal 1.400 ya. Oke. Lanjutnya nih, ada burung murai Medan Trotol Jantan ya. Wah, ini nih. Waduh. Kasar ya Mas Bro. Wah, ini takutnya dia nih. Kamera kayaknya nih. Oh. Bahaya nih. Murai Medan Trotol Jantan dari indukan apa namanya nih? Ini dari Lexus JR Lexus Ring ya? PSBF Purbalingga. Lexus JR nih. Indukan gaya main gimana nih? Gaya mainnya dia nyengklak ya Mas Bro, macul-macul ada dengak-dengak kayak cuman kasar burung. Macul ada dangak-dangaknya nih. Kasar. Kasar ya. Ini karena takut kamera aja kayaknya nih. Betul. Ini normal kayak gini berapa Mas Bro? Normal di harga 2 jutaan ya Mas Bro. Normal 2 jutaan ya? Normal 2 jutaan. Promo jadi? Promonya jadi Rp1.800.000. 1.8 aja nih. Agresif burungnya ya. Faktor banget. Oh. 1.800.000 aja.
enak. Waduh, apaan lagi nih? Selanjutnya ini ada bermurah Medan Trotol Jantan. Ini dari apa, Mas Bro? Iya, yang tadi itu. Oh, ini dari ring ABS 554. Ya. Ini indukannya gimana, Mas Bro? Nah, ini indukannya, kalau ABS indukannya jelas juga, Mas Bro, ya? Oh, ABS indukan ya, jelas. Terapresasi juga. ABS indukan jelas, cuman yang bakulnya nggak jelas ya. Iya. Yeah. Terapresasi. Prestasi tingkat lat berlat pres, Mas Bro. Tingkat lat berlat pres ya. Betul. Regional juga udah masuk. Tingkat regional nih, waduh. Iya. ABS 554 namanya ya. ABS 554 ada sertifikat. Ada sertifikat breeding-nya nih. Hmm? Normal berapa, Mas Bro? Normal. Normalnya. Normal di harga 2 jutaan, Mas Bro. Normal 2 jutaan ya. Gaya main indukan gimana? Gaya main indukan bisa langsung tanya ke ABS, Mas Bro. Oke. Berapa nih jadinya? Ini promonya 1,8. 1.800.000. Betul. Terus ini kokang. Oke, lanjut lagi nih. Ini Murai Medan Trotol Jantan berikutnya nih, dari indukan apa nih namanya? Ini dari Mutiara JR, Mas Bro. Ini Mutiara JR. Oh. Wah, ini dari Mutiara JR ya. Mutiara JR. Indukannya prestasi di tingkat apa nih Mutiara JR? Lat berlat pres, Mas Bro. Lat berlat presan aja. Betul. Gaya main indukannya gimana nih? Gaya main indukannya masih di nagen-nagen kalau yang ini, Mas Bro. Nagen-nagen aja ya. Berapa, yeah, Mas Bro? Normal 1,7, promonya 1,4, Mas Bro. 1.400.000 aja ya. Betul. Oke, lanjut lagi, ini ada berumur Medan Trotol Jantan dari apa nih, Mas Bro? Ini dari ring ABS 552. Ini ABS 552. Betul. Tuh. ABS 552 ini indukannya prestasi di tingkat apa nih? Pastinya prestasian, Mas Bro. Waduh. Tingkat latbar, latpres juga udah sering masuk juga. Berapa nih, Mas Bro, harganya? Sama, harga normal di 2 juta, kita promen di 1,8, Mas Bro. 1.800.000. Betul. Ah. Lanjutnya nih. Mau kemana? Lanjutnya nih, ada burung murai Medan Trotol Jantan ya. Bahaya nih urusan, Mas Bro. Bocil, bocil apa namanya ini? Ini bahaya urusan. Wah, songong-songong, Mas Bro. Wah, ini gigi sama, Mas Bro. Betul. Bahaya nih urusan nih. Puasnya sih. Ini si minim ya. Body-body minimalis nih. Tapi ini kura-kura, Mas Bro. Kobra ya. Wah, disembur ntar, Mas. Kobra nih. Ini nggak mahal-mahal kan, Mas Bro? Kagak, nggak mahal. Murah. Mahal kan, Mas Bro? Murah. Ini 1 juta berapa, Mas Bro, harganya nih? 1 juta apa 2 jutaan nih? Ini harga normalnya dulu dah, normalnya. Normalnya aja udah murah, Mas Bro. Siapa namanya nih? Ini dari Trah Cobra JR ya, Mas Bro. Oh, ini si Cobra. Oh, benar berarti ya? Iya. Cobra JR, JR ya? Ada, darah balaknya juga. Pantes. Songong ya, Mas Bro. Bahaya nih, Mas Bro. Idih. Cobra JR.
Berapa Mas Bro? Biar pada berebut nih Mas Bro. Iya, pada berebut. Harga normalnya kan di 1,8. 1,8. Promo jadi 1.200.000 rupiah. 1,2 aja ya kayak gini ya. Ini bagi-bagi rezeki aja ya. Yang berebut-berebut loh. Bahaya urusan. Tandain Mas Bro Cobra Jer. Tandain Cobra Jer. Cuma saya enggak boleh beli ya. Ntar saya inden aja lah yang bagus. Songong kayaknya. Ih, bahaya nih. Ini mah udah bagus nih. Buat saya aja Mas Bro. Iya, jangan buat yang di rumah aja Mas Bro. Enggak boleh. Wah, enggak boleh nih. Wah, ada lagi urusan nih. Bahaya nih. Woi, kalem. Ini gitu dong dikeluarin dong. Masa tadi diumpetin. Iya, ini mau diliput. Dikeluarin Mas Bro. Yang murah tapi kualitasnya enak. Oh, Mas. Belum dia, belum tenang dia. Agak takut kamera dia. Kan? Ini ada burung urai medan trotol jantan lagi nih. Urai medan trotol jantan. Wah, yang ngejar. Siapa namanya nih? Ini dari Kasino JR Mas Bro. Oh, Kasino JR ya. Aduh. Wow. Agak liar ya. Emang jarang yang jinak sih Mas Bro. Oke, berapa nih Mas Bro Kasino JR? Ini kita kasih murah aja Mas Bro. Yang kayak gini cukup di harga 1 juta rupiah. Kasino JR 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah. Bahaya urusan nih Kasino JR. Wih, bahaya Mas Bro. Idi. Songong ya Mas Bro. Idi. Nah, ini lanjut lagi ada burung murai medan trotol jantan dari siapa nih nama indukannya nih? Ini indukannya masih dari Purbalingga juga Mas Bro. Itu dari Purbalingga. Jadi, ya. Jadi peternaknya temannya si Mas Freddy. Ring Purbalingga juga. Terah prestasi juga. Terah prestasi nih. Betul. Berapa nih Mas Bro normalnya nih? Normal di harga 1,5 Mas Bro. 1,5 promo jadi? Promonya kayak tadi sama 1,3 aja. 1.300.000. Betul. Wih bahaya Mas Bro. Bahaya urusan. Tuh kan. Benar gak? Ini ada burung murai medan trotol jantan ya. Dari terah prestasi juga. Ini dari terah prestasi nih. Wah, spekter ya. Kepalanya serem Mas Bro. Ini dijual murah juga Mas Bro. Jual murah aja Mas Bro. Berapa nih Mas Bro? Ini kasih murah aja Mas Bro. Wah, murahnya berapa nih? Harga normal 1,3. Yang 1,3. Ini. Kita kasih harga di 900.000 Mas Bro. 900.000 ini yang namanya siapa nih? Ini dari peternak Purbalingga juga nih Mas Bro. Ring merah pokoknya ini. Ring merah lah ya. Oke, selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan selalu baik. Oke. Oh iya, jangan lupa juga nih, saya seger banget badannya habis minum madu kelancang. Tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Okay. Oh iya, di Kia alhamdulillah juga menyediakan madu kelancang. Untuk kawan-kawan yang mau COD atau mau langsung datang ke kios itu saya menyediakan madu kelancang yang tambah hari tambah kenceng. Tambah kenceng ya. Oke, bagi teman-teman di rumah yang belum tahu lokasi kios Zafina Bershop ya, atau Markas Murai Sersan Joglo. Itu dari sana, arah sana itu dari arah Alfa Indah. Alfa Indah menuju kalau ke sana ke arah Ciledug ya. Ini jalan panjang dari Ciledug ke Alfa Indah atau Alfa Indah ke Ciledug. Nanti di sebelah kiri itu posisi ada
menara ya, menara TVRI ini tinggi banget tuh teman-teman nih, di sebelah kiri kalau dari Alfaida ya, di sana juga ada ya, ada dua menara tuh. Jadi kalau dari Alfaida ketemu di sebelah kiri menara satu dan ketemu menara kedua. Tepat di depan menara kedua ini adalah kios dari Markas Murai Sersan Joglo. Nah ini adalah kiosnya ya teman-teman. Nah ini nih Murai Panda yang asli Pak ya. Betul, ini Murai Panda Oris. Ini yang asli Panda nih, bukan Blur Ekstrim ya. Bukan dong. Berapa harganya nih? Ini harganya via WA. Oh via WA. Gitu nih. Mas Bro. Kali Bapak hilaf ya. Betul. Kali hilaf nih, tuh asli Panda nih. Tuh. Asli Panda bukan kaleng-kaleng Mas Bro. Kaleng-kaleng nih. Ini sepuan nggak? Semiran nggak Mas Bro? Semiran kayaknya nih Mas Bro. Semiran ya. Mm-hmm. Wah berarti. Ke tumpahan bike clean kayaknya Mas Bro. Ketumpahan bike clean jadi luntur. Jadi luntur. Oke. WA aja ya. Siap. Indukan 33x17. Minggu depan ready ya bosku. Trotolannya di MMS Joglo. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.